Hasil Liga Spanyol pekan ke-8 tadi malam. Barcelona taklukan Sevilla dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Barcelona dicetak oleh gol bunuh diri Sergio Ramos. Di klasemen terbaru La Liga 2023-2024, Barcelona naik ke peringkat 1 menggeser Girona dan Real Madrid setelah dari 8 pertandingan berhasil mengumpulkan 20 poin. Sementara itu Sevilla masih ada di peringkat ke-12 dengan koleksi 7 poin. Dan berikut jadwal Liga Spanyol pekan ke-8 malam ini. Pertandingan paling dinanti yaitu Girona lawan Real Madrid yang akan ditayangkan oleh beIN Sport 3 jam 12:30 malam. Dan berikut ini top skor, top assist, dan top clean sheet La Liga Spanyol sampai tanggal 30 September 2023. Hasil Liga Arab Saudi pekan ke-8 sampai tadi malam, Al Hasim kalah 1-3 dari Al Tawon. Al Tai kalah 1-2 dari Al Nasr. Kemudian Al Faiha imbang 0-0 dengan Al Ittihad. Dan Al Hilal taklukkan Al Sabab dengan skor 2-0. Di klasemen terbaru Saudi Pro League 2023-2024, Al Hilal kini menempati peringkat ke-1 dengan koleksi 20 poin. Al Ittihad ada di peringkat ke-2 dengan 19 poin. Dan Al Nasr naik ke peringkat 4 dengan koleksi 18 poin. Sementara zona merah dihuni oleh Al Raed, Al Riyad, dan Al Hasim. Dan berikut jadwal Liga Arab Saudi pekan ke-8 malam ini. Pertandingan paling seru yaitu Al Ahli versus Al Ettifaq yang akan ditayangkan streaming jam 1 dini hari nanti. Dan ini dia top skor, top assist, dan top clean sheet Liga Arab Saudi sampai tanggal 30 September 2023. Hasil Liga 1 Indonesia pekan ke-14 di tanggal 29 September. Barito Putra ditahan imbang satu sama oleh Ranusantara FC. Bali United taklukan Persikabo dengan skor 2-0. Di klasemen terbaru BRI Liga 1 2023-2024, Barito Putra naik ke peringkat 4 dengan koleksi 21 poin. Bali United naik ke peringkat 7 dengan koleksi 21 poin. Kemudian Persikabo masih ada di zona merah dengan koleksi 9 poin. Jadwal Liga 1 pekan ke-14 selanjutnya hari ini di tanggal 30 September, pertandingan PSIS Semarang versus PSM Makassar ditayangkan video jam 3 sore. Dewa United versus Persebaya Surabaya ditayangkan Indosiar jam 3 sore. Arema FC versus PSS Sleman ditayangkan video jam 3 sore. Persik Kediri versus Bayangkara FC ditayangkan video jam 7 malam. Persisolo versus Persija ditayangkan Indosiar jam 7 malam. Dan berikut ini top skor, top assist, dan top clean sheet Liga 1 Indonesia sampai hari ini.